Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Amin. Wa tafarruqa min ba'dina tafarruqan ma'suma. Amin. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma jma'na ma'an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatikal firdausi. Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para asatiz yang kita muliakan, yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan kepada mereka semuanya, dan khusus kepada anak-anak ustaz yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam menempah kehidupan yang semakin baik insya Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya di malam ini kita diberi kesempatan untuk memperingati sosok manusia agung yang pernah dilahirkan di atas muka bumi ini. Makanya malam ini adalah malam yang begitu penting. Malam ini adalah malam yang sangat berharga. Malam ini adalah malam yang begitu berarti dalam kehidupan kita, dikarenakan kita akan membahas sosok manusia teladan bagi kita semuanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para asatiz dan anak-anak ustaz, saya banggakan, saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sedang berbicara arti daripada kehidupan. Betapa tidak kalau kita ingin bertanya bagaimana menjadi sosok anak yang berbakti kepada orang tua, maka ada pada diri Rasulullah. Betul? Karena Rasulullah pun pernah menjadi anak dari ibunya, dari ayahnya. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Siapa nama ibunya? Siti Aminah. Kalau ada ingin bertanya kepada kita, Ustaz, ada enggak yang bisa dicontoh bagaimana anak muda itu unggul? Maka berkacalah kepada kehidupan Rasulullah. Betul? Karena Rasulullah juga pernah menjadi anak muda. Kalau ada yang bertanya di antara kita, Ustaz, bagaimana menjadi seorang suami yang baik? Maka bertanya kepada siapa? Pada Rasulullah, karena dia juga pernah menjadi seorang suami dari istrinya. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana rumah tangga itu untuk dibentuk sehingga anaknya soleh soleha, istrinya taat, penuh dengan kasih sayang dan rahmat Allah, maka tanya dan kajilah kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul? Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana ingin menjadi seorang pemimpin, maka tanyalah kepada Rasulullah, karena Rasulullah juga pernah mencontohkan bagaimana menjadi pemimpin dunia. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana menjadi saudagar kaya raya, cinta kepada kejujuran, maka tanyalah kehidupan Rasulullah. Betul? Karena Rasulullah juga pernah menjadi seorang saudagar. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari
supaya kita bisa dikagumi, dicintai dengan kejujurannya, dengan kemuliaannya, dengan sikapnya, maka tanyalah kehidupan Rasulullah, di sana kita akan menemukannya. Betul. Maka malam ini insyaallah dari syekh kita, dari ustaz-ustaz kita, mulai daripada ini, enggak hafal ustaz namanya siapa tuh? Yang paling kanan siapa? Ustaz kita yang insyaallah akan menggoyang dunia ini, dari Kubang Jaya yang akan menggetarkan dunia ini, yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin handal. Amin. Kita akan dengarkan ulasannya nanti. Al-Mukarram Doktor Kiai Haji insyaallah siapa? Aditya Setiawan. Aditya Setiawan, mana dia orangnya? Takbir. Yang kedua insyaallah Profesor Doktor Insinyur, tapi hebat ceramahnya. Oh. Ya, ustaz kita Azam. Siapa? Abdullah Azam Situmorang. Berasal dari Medan. Kalau siapa tadi dasar dari Kubang. Ardiansyah? Selat Panjang. Aditya dari mana? Selat Panjang. Selat Panjang, masya Allah. Jauh-jauh malam ini kita undang, mulai daripada penceramah Selat Panjang sampai kepada Medan, yang diteruskan Ustadz Al-Mukarram Nabil At-Taqi Al-Muttaqi. Ya, Nabil Al-Muttaqi, Profesor Dr. Haji Nabil Al-Muttaqi. Penceramah kita ini insyaallah kita undang jauh juga dari Indragiri Hilir. Kemudian insyaallah juga akan disampaikan tak kalah juga Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Fido Yuda Anggara. Ya. Dari mana? Dari Duri. Kemudian dari Al-Mukarram Doktor Insinyur Akif. Akif. Akif saja. Abdurrahman. Abdurrahman Akif, mana orangnya? Ya. Berasal dari Doktor Al-Mukarram Fadlan Azhar Nasution. Ya, berasal dari Medan juga, masya Allah. Ya, dua orang dari Medan, satu dari Tembilahan, kemudian dari Selat Panjang, kemudian dari Kampar. Ya, insya Allah mudah-mudahan malam ini kembali kita dikuatkan untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terakhir pesan ustaz kepada anak-anak ustaz. Alasan vaksin. Ini direkam tutup. Ini kehidupan kita siap menampakkan apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siap menjadi pemuda unggul. Siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah segala lini kehidupannya, maka dia akan unggul. Betul. Tapi siapa yang meninggalkan daripada sunnah Rasulullah, maka dia akan menjadi tunggul yang tak berguna, bahkan membahaya. Betul. Coba kalau tunggul itu berada di sungai, kemudian kapal akan lewat, maka tunggul itu amat sangat membahayakan bagi kapal dan keselamatan manusia. Betul. Maka
sosok anak muda yang tak meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bakalan akan menjadi tunggul dan membahaya. Tapi siapa yang berupaya menghidupkan sunnah Rasulullah, insyaallah dia akan menjadi sosok manusia yang unggul. Allahumma amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat mendengarkan dari apa tausiah dari ustaz-ustaz kita, insyaallah mudah-mudahan kelak beliau akan menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.